Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bismania dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berakhir pekan nih kawan. Sekarang kita ada di terminal Kampung Rambutan nih. Ini kita mau lihat sang legendaris dari Oku Timur ya. Itu Morek tuh, Mora 2 Express. Mora 2 Express ini adalah salah satu sang legendaris dari Oku Timur ya, di daerah Mora 2. Morek ini singkatan dari Mora 2 Express dengan jurusan Mora 2 Jakarta Raja Basah Kampung Rambutan. Kawan-kawan Gugalo dimanapun Anda berada nih, sekarang kita jingok dulu ya. Kalau yang Siko ini namanya Morek Bilkis nih, namanya Bilkis nih. Kagak rencananya nak diberangkarkan ke Mora 2 nya jam 12 kagak, dengan tujuan Kalideres, Sikokol, Bitung, Serang, Merak, dan tujuan akhirnya Mora 2. Di sebelah pojok juga ada Siko lagi, namanya Morek Andanko. Andanko ini masih versi terbarunya ya, dengan body Celsius. Neklius tuh, dengan jurusan Samo, Jakarta, Mora 2, Kampung Rambutan. Saat ini ada di terminal Kampung Rambutan. Ini masih fresh ya, masih fresh banget lah. Nah, oke, kita jingok dulu. Ini penampilan dari belakangnya. Oke, kita nak bincang-bincang sama supirnya kalau ketemu ya kawannya. Oke, kita bincang-bincang dulu. Sekarang kita mau berbincang nih sama Bang siapa Bang? Bang John. Bang John ini adalah salah satu drivernya Morek. Nih Bang John, gimana kabarnya Bang John? Baik. Bang John, ini kalau Morek sendiri udah berapa lama Bang John? Kita ada ikut mobil dari 98. Oh, 98. Kalau untuk air-air ini kan penumpang memang agak sepi, sepi ya, Bang. Ya. Tapi tetap bertahan, Bang. Bertahan. Nah, kenapa, Bang? Tetap bertahan kayak gitu? Apa punya kenangan tersendiri di Morek apa gimana, Bang? Punya kenangan dari Morek selama dapat istri dari Morek. Biaya sekolah dari Morek nih lah. Jadi tetap setia, Bang. Iya. Ada nggak Bang minat pingin pindah jadi driver lain gitu apa? Enggak Bang, belum ada. Belum ada ya, memang udah di Morek aja Bang. Morek. Kalau Abang sendiri asli dari mana Bang? Padang aslinya. Oh, asli Padang. Iya, dengan istri yang Mora 2. Oh, istri orang Mora 2. Kalau untuk tiket sendiri berapa sekarang? Apa? Tiketnya sendiri berapa sekarang? Kita di loket 210. 210. Tapi kalau naik di jalan 18. 18 ya, ya, bisa kurang ya? Iya, bisa. Udah punya anak berapa sekarang? Dua, Pak. Dua ya? Iya. Masih sekolah? Masih sekolah satu. Satu belum. Satu kelas 4. Kalau awalnya masuk Morek tahun berapa, Pak? 98. 98 berarti kurang lebih hampir 21 tahun ya? Apa 22 tahun ya? Ini tahun 2001 ya, zaman ekonomi. 22 tahun ya jalannya ekonomi ya? Iya. Kalau Bapak sendiri nih Pak, suka dukanya ikut Morek tuh seperti apa? Ya biasa lah ngomongnya. Biasa lah Pak ya? Iya. Ada suka, ada dukanya Pak ya? Ada ramenya. Ramenya. Ada sepinya. Udah nggak kaget Pak ya? Enggak, biasa. Sejarah kan Pak, lintasan Mora 2 ini kan udah banyak dilalui artis-artis yang mewah-mewah gitu. Pernah nggak Pak punya rasa kayak ada pengen pindah gitu nggak Pak? Enggak ya, tetap enggak. Setia Pak ya? Tetap setia Morek. Oh, tetap setia di Morek ya. Ya, karena alasannya itu kita udah selama itu, mencari nafkahnya itu dari nol, dari Morek Pak ya, jadi nggak mungkin berpaling Pak ya. Iya Pak. Oh iya, oh, iya Pak, kalau istri sendiri tinggalnya sekarang di mana? Di Lampung Pak. Oh, di Lampung. Iya. Oh, bukan di Mora 2 bukan? Enggak, pindah di Lampung. Lampungnya mana? Lampung Utara.
Oh, berarti masih di lintas. Kemuning. Oh ya, berarti masih lintasan Morek ya? Iya, Pak. Sama restoran itu, Pak ya? Dekat Iya. dekat rumah makan apa ya? Enggak, kita mau turun rumah makan sendiri, kita masuk dalam lagi, Pak. Oh, gitu ya. Masih ke daerah kebon, Pak. Oh Jauh iya. dalam lagi. Oh Ini iya. ojek 50.000. Kalau Bapak sendiri tripnya 1 bulan bisa dapat berapa trip, Pak? Belum tentu, Pak. Oh, tergantung penumpang, Pak ya. Iya, tergantung penumpang. Kalau lagi rame ya putar kepala, Pak ya. Iya. Kadang sepi, kadang libur sana 2 hari. Sampai 2 hari ya. Tergantung antrian lah, Pak ya. Iya. Udah ada yang ngatur, Pak ya. Iya. Kalau sekarang sendiri, Pak, mau berangkat jam berapa? Jam 12. Jam 12 Iya. untuk hari ini ya. Iya, sekarang sepi ini jam 12, kadang rame, kadang cepat sana 12 berangkat. Tergantung penumpangnya, Pak ya. Iya. Kalau sekarang udah ada bayangan penumpang berapa, Pak? Di terminal ini kemarin-kemarin baru 2. Baru 2 ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ada tambahan lagi, Pak ya. Iya. Biar bisa penuh. Gitu. Ya, mudah-mudahan doakan. Enggak ini lagi. Iya. Ya Pak, itu terima kasih ya Pak ya waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan umur panjang. Amin. Dilapangkan rezekinya Pak ya. Iya. Ya, ya Pak ya. Ya. Oke, teman-teman. Ya. Inilah ya sosok sang legendaris kita ya yang sampai saat ini masih bertahan walaupun sulit untuk bertahan tapi dia mencoba untuk bertahan. Mohon doanya agar Morek bisa tetap berjaya ya. Yang pernah yang mengingat masa lalu, masa kecil. Mungkin yang lahir di tahun 90 ya, kenal dengan sosok kita ini. Dan sekarang dia masih bertahan ya. Tidak bisa dipungkirin kalau ini adalah sosok sang legendaris. Dan di depannya juga kita tahu ya, punya putra Hoku Timur juga, itu Vespa ya, LG73.